Boleh. Nak tanya sikit. Boleh. Okay. Nama saya Nagaraju. Dari Sungai Petani. Okay. Saya apa ni penyakit kanser prostat. Tahap 4. Dah selama mula dari bulan 12. Lepas itu sambil amalkan produk ni kan dalam bulan 1 DR4. DR4 sajalah. Bulan 20. Januari hari bulan 20. Mula amalkan produk ni, saya mula start dari 8 biji hingga 30 biji. Sehari 8 biji? Tak, sehari. Mula-mula kita start. Okay. 10, 15. Tak kira lah, ada masa yang apa ni, dia rasa macam sakit, telan jugalah. Bukan. Sampai ambil 30 biji. Sehari pun ada bisa makan sampai 30 biji. Dia sibuk dari bulan 2 saya ambil CT scan. Lepas itu bulan 3 hari bulan saya ambil CT scan. Lepas demi apa ni keputusan tu, dia kata bulan 10 hari bulan bulan 3 tu. Lepas kita ambil masa kita berjumpa doktor tu kan, dia kata uncle punya sel kanser tu tahap 4 dah release habis. Kosong, zero point. Dia kata tak payah pergi kemo, tak payah pergi apa ni, radiotherapy, tak payah pergi operate, tak payah buat apa-apa, follow up saja. Kira belum sahaja. Belum operate lagi lah sebelum tu. Sebelum tu lah. Dia mula dari bulan 1 hingga bulan 3, dalam 2 bulan sajalah. Tahap 4 tu, dia clear semua tu. Dalam 2 bulan saja. Dalam 2 bulan saja. Tapi kita ambil tu kapsul yang ambil tu, apa ni, amalkan kapsul tu, kalau macam 2-3 tu tak dapat lah, tak dapat can lah. Memang dia boleh kena lebih sikit lah. Lebih sikit lah, itu saja. Cara dia ambil tu, amalkan tu produk tu, lebih pada kurang-kurang lebih pada 8, 10, 15 macam tu. Boleh. Selain daripada tu, kesihatan pun rasa okey ya? Okey. Lani pun sampai sekarang pun saya mula energy, 15 ya? Juga energy juga. Kalau tidak sebelum dia ni. Dia macam kanser prostat tu, dia jadi apa ni, pucuk mati. Sampai pucuk mati. Lani dia okey balik, normal. Macam dia rasa kincir tu kan dah sakit. Mudah lah sakit kan, dah rasa kita nak keluar kincir tu kan jantan memang lah, dah keras kan. Lani ya, masa dulu tu tak rasa apalah. Macam dia kencing, tak keluar kencing, keluar pun tak rasa apa. Bila ni dia okey balik. Normal balik. Kira tahu produk ni daripada kawan lah. Ya, kawan apa ni, saya kenalkan apa ni. Sorry ya, minta maaf lah. Ya. Dia ni Nusa Rau, dia kenalkan ubat ni. Produk ni, DR4. Mula-mula dia rekomen dengan Muti, dengan Wiswa juga. Dia rekomen saya bulan Januari 2019. Bulan 5. Dia rekomen saya lah. Tapi kita masa itu saya tak rasa sakit yang kena ni, sakit ini macam kanser tu kan, tak rasa apa, macam biasa jugalah. Bulan 12 2019 baru dapat tahu kanser yang apa ni, prostate. Dah tahap 4 dah dapat tahu. Tahap. Saya tahap 4 lah tu. Sebab dia biasanya 96.5 dia punya tahap kanser tu. Sebab biasanya kanser daripada awal susah tahu kan. Dia tak dapat tahu. Last minute pun tak dapat tahu. Mak saya 87 tahun. Yang ni dia kanser tulang tu. Masa dia nak meninggal 2 hari lepas, belum dia meninggal 2 hari tu baru dapat tahu dia kanser tulang tu. Kanser tu tak dapat. Kita pergi marah dengan doktor pun tak guna juga. Tapi dia mula-mula masa rasa dia macam sakit tu kan. Sakit. Dia tak boleh ni lah, perasaan dia tu kan macam you tak boleh, rasa nak dekat nak mati tau, nak bunuh diri. Dia boleh fikir macam itulah. Tu tapi tak sakit. Hari-hari nak menanti, nak tidur pun tak boleh. Tapi apa ni, tidur 2-3 hari turun-turun tak boleh tidur. Pergi tandas, balik tandas, keluar tandas, masuk tandas macam tu juga. Seksa lah ni. Tapi itulah. Saya syukur. Ini apa ni, VR4 ni kan. DR4 tu. Kita terima kasih sama Rinci Smile tu. Kalau dia tak kenalkan tu produk ni ya. Lah ni saya tak ada lah. Sekarang happy, betul-betul happy ya. Pendapatan pun okey. 100 api dia dapat capai dah tu. Mula kurang-kurang 15,000. Satu bulan kita ambil pendapatan dari apa ni, Hilton. Mula-mula sihat ya. Sihat. Cukup best. Okey, Jack. Terima kasih ya, kongsi ya. Ya. Okey, good luck. Okey, terima kasih.